Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menambahkan stiker bergerak di video TikTok kita. Untuk menambahkan stiker bergerak di video TikTok kita sebenarnya mudah saja teman-teman. Kita hanya perlu memberi pin pada stiker tersebut, maka stiker tersebut akan bergerak dengan sendirinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke caranya, cara untuk menambahkan stiker bergerak pada video TikTok kita. Kalian buka saja aplikasi TikTok kalian. Di aplikasi TikTok kalian ini, kalian upload saja tuh video TikTok kalian ke akun TikTok kalian ini. Nah, ini bagian pentingnya teman-teman. Di menu pengeditan ini, kalian tambahkan saja stiker kalian seperti biasanya ke video TikTok kalian ini. Untuk menggerakkan stiker kalian yang telah kalian tambahkan ini, caranya seperti ini. Kalian tap saja stiker kalian tersebut. Setelah itu, kalian sematkan saja stiker kalian ini. Klik saja sematkan teman-teman, maka secara otomatis stiker kalian ini akan bergerak dengan sendirinya. Jika sudah, tinggal kalian post saja tuh video kalian tersebut untuk melihat hasilnya nanti. Nah, untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kalian telah berhasil menambahkan stiker bergerak di video TikTok kalian ini. Oh ya teman-teman, sebenarnya kalian juga bisa tuh menggunakan stiker kalian sendiri yang kalian punya di galeri HP Android kalian masing-masing.